Kok iso? Iya. Astagfirullahaladzim, sampean ki kencing isek ngene dipulangin. Ini bukan kencing, bukan. Ini cocoran dari perut. Dari perutnya. Oh, bukan kencing. Bukan, kencingnya ya. Kamu mau naik kursi roda? Naik kursi roda aja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak, gimana kabarnya nih hari? Semoga mbak-mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dilancarkan segala urusannya, dan semoga mbak-mbak semuanya cepat mengumpulkan gaji Anda, dan semoga barokah selalu. Semoga gaji Anda ini bermanfaat buat sampean sendiri, buat keluarga sendiri, maupun buat orang tua, nggih. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas video yang depan tadi. Nah, video yang depan tadi adalah kondisi seorang PRT di Taiwan sana kerjanya, dan mbaknya ini berasal dari daerah Malang. Nah, mbaknya ini dipulangkan setelah 3 hari dia dirawat di rumah sakit, kemudian sampai ke rumah bos. Nah, itu langsung dipulangkan oleh majikannya, padahal mbaknya ini sudah bekerja selama 7 bulan di majikan tersebut. Mungkin majikannya tidak mau mengambil resiko karena mbaknya ini dalam keadaan sakit dan tentu membutuhkan pemulihan yang lumayan lama. Nah, yang saya ketahui bahwa mbaknya ini memiliki penyakit asam lambung. Jadi, kawan-kawan, nanti kita bakal membahas lebih detail lagi, dan pastinya ini pembahasan undang-undang tentang PRT atau PRT asing yang sakit di negara Hong Kong ini menjadi topik utama ketika kita membahas tentang video yang depan tadi, ya. Oke, kan kawan sudah tahu ya tentang video depan tadi. Nah, bagaimana nih kalau kawan-kawan melihat situasi ada salah satu saudara kita di perantauan ini mengalami hal yang serupa? Tapi semoga aja tidak, nggih. Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan. Sing pastine kalau kawan-kawan ini seandainya cuti pun semoga tidak ketemu halangan apapun ini seperti itu. Tapi kalau seandainya ada nih, nah bagaimana caranya kawan-kawan ini melaporkan, atau haruskah langsung pulang tanpa pertimbangan meminta bantuan atau menuntut kasus tentang pemutusan kontrak kerja secara sepihak? Karena undang-undang di negara Hong Kong ini sangat bagus mengenai pekerja rumah tangga asing ketika ada PRT yang diputus kontrak dalam keadaan sakit. Oke? Nah, jika seandainya kita melihat kejadian tersebut, satu yang harus kawan-kawan ingat, jangan sampai kawan-kawan meminta donasi di tempat umum. Kalau tidak ketahuan itu tidak apa-apa. Kalau ketahuan, kawan-kawan, itu tidak diperbolehkan. Karena ketika ada minta donasi, itu ada prosedurnya. Kawan-kawan harus melaporkan dulu ke aparat polisi untuk minta izin mau melakukan donasi. Tapi kalau ada mbak-mbak yang jalan keliling donasi itu bagaimana? Itu karena tidak ada yang melapor. Tapi kalau ada yang melapor, itu tidak diperbolehkan kalau tidak mengantongi izin. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, ingat minta donasi secara sembunyi-sembunyi, nggih. Karena kalau tidak, pasti sampean itu ditegur sama petugas karena tidak diperbolehkan. Kalau di Hong Kong ya. Kalau di negara lain saya tidak tahu. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah asam lambung itu
sampai menyebabkan kaki kawan kita seperti itu. Nah, ini yang tidak saya ketahui. Karena setahu saya, ketika ada orang yang terkena asam lambungnya naik, ini biasanya bagian perutnya dia ini akan kayak ngerasa terbakar, kemudian nanti bakal naik, ini bakal terkena tenggorokan dan kawan. Dan kalau dibiarkan, ini bakal menyebabkan demam, kemudian ininya pecah-pecah, dan yang pastinya dia akan batuk juga. Dan yang paling parah ini adalah mengenai hati atau jantung. Ya, tapi kenapa kok Mbak tadi ini sampai ke kaki ya? Nah, ini yang saya tidak ketahui karena sekali lagi ini kurang jelas. Ya, oke. Kalau seandainya majikan memutuskan kontrak kerja, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus satu, minta bos Anda menyembuhkan sampai sembuh jika penyakit Anda ini disebabkan karena Anda bekerja di majikan tersebut. Ya, jadi kayak Anda terlalu banyak berdiri, Anda terlalu banyak kerja, kemudian tidur tidak cukup, atau mungkin Anda terlalu capek, kemudian Anda tidak diberi istirahat yang cukup, dan kemudian ketika Anda tidak siusanti di dalam bekerja, kemudian tiba-tiba Anda kejegluk nih kakinya. Kakinya agak bengkak. Kemudian bengkak itu dibiarkan sama bosnya yang akhirnya menjadi besar dan mempengaruhi kinerja sampean. Karena sampean agak lambat, akhirnya sampean diputus kontrak oleh majikan. Maka majikan tidak memperbolehkan memutuskan kontrak PRT-nya. Jika sampai memutuskan kontrak PRT-nya, maka bos bisa dituntut dengan denda sebesar $100.000 Hong Kong atau setara hampir 200-an juta. Dan itu tidak hanya itu saja kawan-kawan. Tuntutan nih itu, kemudian ada juga tuntutan majikan harus membayar uang intermittent. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran tambahan selama 7 hari gaji sebagai ganti rugi. Kemudian yang terakhir adalah tunjangan sakit yang menjadi hak PRT-nya. Jadi itu kenapa lek sampean sakit, sampean setelah 4 hari kan sampean kan ke dokter nih. Pokoknya kalau sakit ya sampean lebih 4 hari ke dokter, ini bisa ada tunjangan atau sampean memiliki hak untuk tunjangan sakit tadi. Ya, yang harus diberikan majikan ke sampean asal sampean ada bukti dari dokter bahwa sampean sudah sakit lebih dari 4 hari tadi, ya itu intinya. Nah itu seandainya kalau bos memutuskan kontrak kerja sampean secara sepihak tanpa mendapatkan hak sampean, ataupun bos sampean itu tidak menyembuhkan luka pas waktu dikerja, ya jadi tidak boleh. Nah, itu adalah undang-undangnya tentang HAE sampean. Majikan juga bisa tuntut tadi kan. Nah, yang menjadi pertanyaan sampean, seandainya nih ada kawan kita yang baru kerja kayak mbaknya yang depan tadi 7 bulan atau bahkan 3 bulan nih baru kerja, kemudian karena dingin akhirnya itu membuat tangannya bengkak atau kakinya bengkak, kemudian karena kawan kita ini jadi tidak gesit di dalam bekerja, kemudian bos itu nggak suka, akhirnya memulangkan secara langsung tanpa membawa ke dokter, kemudian cuman memberikan uang tiket dan cuman memberikan beberapa jumlah uang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, apa yang harus Anda lakukan? Maka Anda harus melaporkan ini ke KJRI. Anda boleh kok melaporkan ke agensi Anda, tetapi kalau agensi Anda mendukung bos, maka Anda harus melaporkan ke KJRI. Yang kedua adalah Anda harus melaporkan
ke organisasi ketika KJRI itu tidak membantu sampean. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa sampean lakukan untuk membantu Anda. Bagaimana persoalan tempat tinggal? Kalau Anda sudah melapor secara otomatis, kedua badan pemerintah ataupun organisasi itu pasti memiliki tempat tinggal untuk kawan-kawan yang memiliki kasus nih. Jadi kalau adik-adik memiliki kasus, jangan membiarkan Anda pulang dalam keadaan sakit, karena kalau Anda sakit malah menyusahkan orang tua Anda. Jadi itu tanggung jawab majikan untuk menyembuhkan Anda ketika sakit Anda ini gara-gara Anda kerja terlalu banyak jamnya, istirahat nggak cukup, kemudian disuruh mandi pakai air dingin dan sejenisnya. Anda harus menuntut itu, nggih. Oke, ini yang kedua, nggih. Kalau seandainya sampean langsung dipulangkan, itu buat adik-adik. Makanya penting banget bagi adik-adik bisa tahu alamat atau nomor telepon KJRI ataupun organisasi. Simpen nomor organisasi ketika sewaktu-waktu sampean membutuhkan tenaga mereka. Ketika sampean tersandung kasus, mereka sudah siap. Sampean tuh sudah siap sedia kalau ada apa-apanya, nggih. Itu saran saya. Nah, ini harus kawan-kawan ketahui bagian ketiga. Jika ada kawan Anda yang mengalami tiba atau jatuh ketika dia cuti ke Indonesia, apakah dapat asuransi? Jawabannya, sejak 1 April 2003 tidak ada asuransi yang harus semua biaya pengobatan dibebankan kepada majikan ketika sampean itu kondisinya cuti ke Indonesia. Ya, ini sejak 1 April 2023. Ya, ketika sampean pulang itu atas kemauan sampean sendiri. Tapi kalau sampean pulang atas kemauan bos, contoh gini, Ani, kamu balik ya ke Indonesia cuti sebentar. Aku mau ke manapun itu, kamu harus balik ya, kamu harus balik. Karena rumah ini nanti bakal dikosongkan, semua tidak ada di rumah. Jadi itu kan ada pemaksaan terhadap sampean yang diharuskan pulang bebarengan dengan liburan bos Anda. Nah, itu bisa dimintai pertanggungjawaban asuransi ketika ada seseorang atau Ani tadi terjatuh dari motor. Jadi ini ada informasi tambahan buat kawan-kawan semuanya, nggih. Nah, mungkin ini sedikit pengetahuan, semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jadi sekali lagi pengetahuan buat adik-adik baru, ketika mengalami sakit nih, ya usahakan untuk melaporkan ke KJRI ataupun ke organisasi ketika diputuskan kontrak secara sepihak tanpa adanya pengobatan. Kalau seandainya agensi Anda KJRI tidak bisa membantu, maka solusinya ya silahkan laporkan ini atau minta bantuan ke organisasi. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.